الرحيم الحمد لله حق حمده حمدا كثيرا طيبا نافعا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا ونصرتنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أما بعد جناب الكرماء مشايخنا الأعزاء وعلماءنا الأجلاء قرآنهم Masyayikh, Asatid, Para Sesepuh, Sorobi Sesepuh, Ingkang Tuhu Kinabekan, Ingkang Winatu Engkau Hormatan, Ingkang Kita Tawini Sesarengan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muslika, Bapak-Bapak dari Mapolsek, Bapak-Bapak Desa, para perangkat desa, Bapak-Bapak masyarakat yang saya hormati, rekan-rekan panitia, pelajar-pelajar santri, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para syekh, dulur-dulur kula, seluruh jamaah ingkang rawuh, kula doakaken mugi-mugi tansah dirahmati Gusti Allah. Diberkahi Gusti Allah. Diridhoi Gusti Allah. Dicintai Gusti Allah. Disyafaati Kanjeng Nabi. Disayangi Kanjeng Nabi. Disayangi Anwar Zahid. Nurun-nurun. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suasana silaturahim kekeluargaan ukhuwah wonten acara ingkang mulya mugi-mugi acara ingkang kita dherekaken menika saged dados wasilah dados sababiyahe
sisa-sisa umur peparinge Gusti Allah niki saged dados umur ingkang barokah. Bapak Ibu, para sederek, sedaya jamaah, rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di bulan Syakban. Berarti yang mriki ngarani bulan Ruwah. Bulan yang terletak sampun sami hafal doa yang diajarkan dan selalu dipanjatkan oleh Rasulullah setiap memasuki tiga bulan barokah ini. Kula yakin dulur-dulur sampai hafal dongane, ulang-ulangane Kanjeng Nabi yang melebet bulan Rejab, bulan Ruwah, bulan Ramadan. Dongane nggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab, kok ana sing dimarojab nang ngene. Ora ana konsumsine maca dongane. Mager barik lana mesti gandengane fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma duh Gusti Allah, barik mugia maringi barokah panjenengan. Barokah niku tegese bertambahnya kebaikan. Lana dateng kita sedoyo nyuwun barokah, nyuwun tambahi kesaenan fi Rajab ing dalem bulan Rajab, wa Sya'ban lan ing dalem bulan Sya'ban kita nyuwun barokah, nyuwun tambahi kesaenan, wa balighna Ramadan lan mugia panjenengan ndugiaken kula ya Allah saged kepanggih bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma, doa itu adalah ungkapan kerinduan kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Sedaya tiang Islam niku mesti kangen kepanggih bulan Ramadan. Mila kali Kanjeng Nabi kan ngatah-ngatahake donga. Sedaya tiang mesti gadah cita-cita leres. Sedaya tiang mesti gadah harapan. Cita-cita dan harapannya niku kepengen sukses uripe gitu nggih. Kepingin bahagia, kita bangga. Kepingin mulia dan terhormat. Betul, sanakal-nakal wong niku pengen mulia. Sak bejat-bejat wong pengen terhormat. Nek boten dihormati ya nesu, nek gak dihormati ya muangkel. Sanakal-nakal wong. Makanya kula sering matur, kula niku nek ceramah teng gene penjara niku teng LP lembaga pemasyarakatan teng gene warga binaan dulur-dulure dhewek sing kliru dalane ngantos di penjara. Kula nek tepang ngisi ceramah betapapun sing kula adepi tiyang-tiyang ngoten niku, kula tetep harus menghormati mereka karena mereka juga butuh kehormatan, kepingin dihormati. Mboten pareng diece, mboten pareng dinyek, mboten pareng dilolokne. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nek matur ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ngono. Sobi kula ngomong kok jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terlanat, para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang keparat, ya aku tiang temi sandal. Mereka juga kepingin terhormat. Bahkan kalau saya kula nek ngaji teng dene
lokalisasi ngaji kali wong wedok natal-natal ning kobu kobu itu bu wis sering kok betapapun sing kula adepi wong wadon sing model ngoten nika kula tetep harus menghormati mereka juga ingin terhormat kula nek ngomong ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayahnya Allah. Amin. Muga-muga anak ini sah kabeh tobat kabeh. Amin. Muga-muga dadi wanita salehah ahli swarga kabeh. Amin. Saya tetap harus menghormati mereka, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati. Coba aku ngomong apa anane. Yang suka menghancurkan rumah tangganya orang, juga para lode-lode yang suka menghabiskan duitnya suami orang. Ya aku dicamak, bisa dicatu, murah tepat malah ditawani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menggapai kesuksesan dan kebahagiaan serta kemuliaan dunia akhirat, manusia wajib ikhtiar. Napa, Bu? Mbah ora digadekno. Manusia wajib ikhtiar, berusaha maksimal. Ikhtiar kepingin berhasil, kepingin sukses, kepingin mulia. Bocah sekolah, ujian, kepingin lulus, wajib ikhtiar. Ikhtiar itu sundi, belajar yang sungguh-sungguh, sinau sing kemenangan. Arek pondok, kepingin berhasil, ilmu kata manfaat barokah ikhtiari ngaji sing mempeng tirakat sing semangat wong loro kepingin waras wajib ikhtiar ikhtiari berbudi berobat golek tonggo wong larat kepingin suge duit akeh wajib ikhtiar ikhtiar berbudi nyambut gawe sing mempeng jenengan cah iki dhek pengajian kepingin ilmune mlebet kepingin paham wajib ikhtiar ikhtiar berbudi omongan kurungo aja omong dhewe apa maneh ngrasani kiai. Nah aku apa ngrasani Allah Muhammad. Nah tapi di samping ikhtiar ya wajib berdoa karena sesungguhnya apapun yang kita usahakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan terwujud, hanya akan tercapai kalau dikehendaki dan diizini Gusti Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu berserek, kehendak dan izin Allah itu kita minta, kita mohon dalam bentuk berdoa, sehingga orang yang hanya mengandalkan ikhtiar saja orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia hanya mengandalkan ikhtiar dirinya sendiri, cuma ngandal no usahane dewi, cuma ngandal no kerja keras mawon, tapi dia tidak melibatkan Allah. Gak gelem dongo. Pertanyaannya, berhasilkah orang itu
kalau dia hanya berikhtiar saja, tidak mau berdoa, dia berhasil atau tidak? Dijawab berhasil atau tidak? Sekali lagi berhasil atau tidak? Salah. Mungkin berhasil. Weh. Jadi asal orang itu mau sungguh-sungguh, tekun, disiplin, serius, kerja keras, walaupun dia tidak berdoa, akan berhasil, Bu. Senajan orang dongo, pokok gelem temen, rajin, tekun, ulet, disiplin, kerja keras, banyak berhasilnya. Contoh, arek sekolah wayah ujian. Meskipun orang dongo, asal dia mau belajar sungguh-sungguh, sinau sing mempeng, akan lulus. Ini nggak sebaliknya arek sekolah wayang ujian orang gelem sinau orang belajar ming tumur tok ya Allah luruskan aku ya Allah beri aku kelulusan ya Allah beri aku kelulusan tapi orang belajar orang sinau akeh gak lulus. Nah, kita Gusti Allah yang kerja mau ujian. Buatan gadah yotro, asal gelem ikhtiar maksimal, kerja keras, nyambut gawe sing temen, senajan lara ndonga. Akeh berhasil, akeh oleh duit. Nek sebaliknya, kagelam kerja, kagelam usaha, kagelam nyambut gawe, cuma ndonga. Penyakitnya lumayan parah. Asal gelem ikhtiar maksimal, berobat patos sombong, akeh warase senajan ora duma. Sebaliknya, wong lara nemen parah, ora gelem nampa, ora gelem berobat, ming donga. Ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah, panjenengan paring waras. Akeh bongkone. Jadi mau bener, saya ingin efisien siap mau berhasil, usaha kerja keras saja sudah berhasil. Kenapa pakai berdoa? Halo, nyapa orang butuh obat, wong ikhtiar kerja keras, usaha bisa berhasil kok. Ngeten bapak ibu baru saja. Kalau hanya mengandalkan ikhtiar kerja keras tanpa berdoa mungkin berhasil, tapi apakah keberhasilan yang didapat itu menjadi kebaikan? Kita kan gak ngerti. Berhasil aja berhasil, tapi apakah keberhasilan itu jadi kebaikan? Halo, kita gak ngerti. Nah, ketika kita berikhtiar kerja keras, usaha sing temen, dibarengi berdoa, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberhasilan yang penuh dengan kebaikan. Yo berhasil, dadi api, karena keberhasilan yang kita dapat itu atas kehendak Gusti Allah. Keberhasilan yang kita dapat itu sampun diizini Gusti Allah. Mesti api, lene orang nganggur dungo mungkin berhasil.
hasil. Tapi nek gak dikehendaki Allah, nek gak diizini Gusti Allah, nek gak diridhoi Gusti Allah, gak bakal dadi kebagusan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku jemaah sekalian, kita diajari doa oleh Allah yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Kula yakin wong tanakan wis hafal kabeh. Niki namine kampunge tanakan nggih. Nggih apik e. Kaya kampunge wong Jepang. Dongane napa sing diwulangi Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi sing melu donga 2000 tak dongake muga-muga kabul kabeh hajate akeh rezekine istiqomah ibadah. Sing rame lu donga muga-muga utange tak akeh. Yo bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Boten nyuwun dunya sing sembarangan, tapi sing disuwun dunya sing sae. Lemo sekedar dunya tapi boten sae, gawe opo? Duh. Nyuwun dunya ingkang sae. Wa fil akhirati hasanah. Kita juga minta kepada Allah akhirat yang baik. Atau bisa diartikan, ya Allah, berikanlah kepada kami dunia yang baik, yang dengan dunia baik itu bisa menjadikan kebaikan di akhirat kami. Kula nyuwun dunya ingkang sae, ingkang saged ndadosaken akhirat kula ugi sae. Lan dunya sae tapi ora dadekno akhirat sae, damel napa uripmu dunya gemeng sekedap. Waqina adzabannar. Dan selamatkanlah kami ya Allah, peliharalah kami, jagalah kami, bebaskan kami ya Allah dari siksa neraka. Nyuwun dunya ingkang sae, akhirat ingkang sae, tebih saking siksa neraka. Ini kan luar biasa. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau cuma dunia, tapi boten dadosaken kesaenan, damel napa? Dunia, tapi tidak membawa kebaikan di akhirat, buat apa? Dunia, tapi tidak bisa menyelamatkan dari siksa neraka, damel napa? Malah iso-iso diboro karo dunia, dadi budake dunia. Gusti Allah kodawi dunia ini, ya dunia ikhtimi man khodamani wastakhtimi man khodamani. Hei dunia, wong sing uripe dibuladeni aku, layani dengan baik, cukupi kabeh kebutuhane. Tapi dunia, wong sing uripe mung dikene buru awakmu, dikene mubra awakmu, poron dadekno budakmu. Wong tanaka sing gelem layani aku, ngladeni aku, cukupi kabeh uripe. Tapi wong tanaka sing uripe mung dikene mubra awakmu, golek awakmu, buru awakmu, poron dadekno budakmu. Saya subuh, tiang ini kuning uripe, gue ngeladeni Gusti Allah. Urusan dunia dicukupi, ya Gusti. Tapi mau uripe mengu berdunia, buru dunia, mencet-mencet dunia. Mati kali lah jadi budak dunia. Ono wong sungun karo sawah. Nanti di duit tuku sawah, di duit tuku sawah, di duit tuku sawah, di duit tuku sawah, di garap diri kabe. Delon bersih sawah yang diberai ini. Ngeraine ngalang-ngalai galengan. Ono wong sungun karo sapi. Ya dadi budake sapi. Isu pengen dusi sapi, wong dhewe 200. Hoi.
isu wis ngeruhi tetong sapi, tetong dhewe urung dikeruk. Bengi akeh nyamuk sapine didiami dipasang obat nyamuk, dikasih selambu. Wong e dhewe yo gak selambuan gak obat nyamukan. Eh dadi budake sapi to? Dadi budake sapi to? Halo. Halo. Sebagian manusia yang dia hanya mengharapkan dunia saja diberi sama Allah di hari dunia semoga, tapi walaupun fil akhirat min khalaq, di akhirat dia sama sekali tidak mendapatkan bagian. Halo. Jenengan pilih budi sukses dunia mawon napa sukses dunia akhirat? Jenengan pilih pundi bahagia teng donya mawon napa bahagia donya akhirat? Mesti kita milih bahagia donya akhirat. Mulane kowe iki berjerat jaman sekarang rahimahullah yang kepingin pikantuk bahagia donya akhirat, niate aja ming kini dan di sini. Jangan hanya untuk sekarang dan hari ini dan di sini saja. Itu namanya sekularisme. Ngerti orang-orang yang ngomongin itu. Sekularisme itu orang yang orientasinya hanya dunia saja. Tujuan hidupnya hanya mendapatkan keenaan dan kebahagiaan dunia mawon. Dan sekularisme itu bukan hanya saat ini saja. Zaman Rasulullah sudah ada. Wonten tiang hijrah sekularisme, dia hijrah derek kanjeng Nabi hijrah, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi dia hijrah niatnya karena kekayaan. Ning kene Mekah melarat, ekonominya sulit, akhirnya derek hijrah ke Madinah supaya sugih. Wonten tujuane wonten niku. Bahkan ada yang hijrah tujuannya karena ingin mendapatkan cewek yang dicintainya. Kebetulan cewek yang dicintai itu ikut hijrah orang tuanya. Akhirnya dia menututi, mengetutkan. Sakarepku tuh sing ora mampu. Ya, karena cewek yang dicintai itu ikut hijrah sama orang tuanya, dia mengetutkan ikut hijrah agar bisa menikahi cewek tadi. Itu kan sekularisme hijrahnya hanya untuk mendapatkan kekayaan dunia dan untuk mendapatkan cewek yang ingin dia nikahi. Maka Rasulullah mengingatkan ini nama amal binniyat wa ini nama kulli iman wa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kana hijratuhu ila dunya yashibu wa qur'an yang kuha fa hijratuhu ila hajar ilaih seperti pada waktu bersabat. Sesungguhnya aku mau coba orang kok sama coba arti baik kok mulanya terus ya teke bencapa yang paham soalnya potongan ini sudah ngomong ya rodo sesungguhnya niat itu tergantung amal itu tergantung niatnya. Barang siapa yang berhijrah kalau niatnya karena Allah karena Rasulullah pasti dia akan mendapatkan ridha Allah dan syafaatnya Rasulullah alhamdulillah. Tapi siapa yang berhijrah beraktivitas melakukan nyopo lek niate hanya karena dunia yang ingin dia dapat, mungkin dunia berhasil dia dapat
ngaji tujuannya dodolan pengen bati yo nek bati nanti melangkah melangkah nang bener pengajian hati-hati nyabi burung tak ngerti ya oleh yo nek bati duit atau niatnya karena ingin mendapatkan perempuan yang dia cinta dan ingin dia nikahi, mungkin dia berhasil mendapatkan perempuan yang dia cinta dan dia nikahi. Tapi jangan berharap dia dapat ridha Allah, jangan berharap dia dapat syafaatnya Rasulullah. Kalau kanjeng Nabi meluruskan, ojo ngono, nglakoni apa wae, niate kudu ditoto, niate padus ridhane Gusti Allah lillahi ta'ala. Kados para sahabat yang ikut hijrah Rasulullah banyak yang sukses. Contohnya kados Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dari hijrah kali kanjeng Nabi. Lusbat. Dia jadi orang kaya raya, pengusaha sukses, dia dapat istri yang cantik, yang salehah, dia tetap ahli ibadah, ibadah istiqomah, dan dia husnul khotimah, dan dia termasuk ahli syurga. Nah ini yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu berjerek jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat kita memang harus berikhtiar kerja keras, tapi jangan hanya mengandalkan ikhtiar saja, enggak mau berdoa, itu namanya over confidence. Napa Bu? Pasien kecocok. Karena paham yang wis pokoke di rumah ono. Hanya mengandalkan ikhtiar tidak mau berdoa. Gak oleh, di samping kita ikhtiar, ya serius, ya tekun, ya disiplin, ya sungguh-sungguh, ya percaya diri. Karena kalau gak serius, gak sungguh-sungguh, gak disiplin, gak percaya diri, sulit untuk berhasil. Tapi di samping serius, tekun, rajin, kerja keras, percaya diri, harus didukung dan diimbangi dengan berdoa, yaitu bentuk permohonan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita supaya sesuatu yang kita dapat itu menjadi kebaikan. Keberhasilan yang kita dapat bukan hanya keberhasilan di dunia saja, tapi keberhasilan di dunia dan keberhasilan di akhirat. Kesuksesan yang kita dapat bukan semata-mata sukses saja, tapi sukses yang membawa kebaikan, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk masyarakat kita. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada jenengan semua tentang berdoa. Ini tadi awalnya kan dungo muga-muga mangi bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Mulane tak terangke masalah dungo dhisik. Muga-muga waktune cukup. Ngene. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita ini adalah hamba dan Allah itu adalah Tuhan. Hamba itu yang diatur, Tuhan itu yang mengatur. Betul? Nyauto. Hamba itu yang ditentukan dan Allah itu yang menentukan. Betul? Oleh karena itu ketika berdoa harus pakai adab, nganggu toto kromo. Kita hamba, Allah Tuhan, kita diatur, Allah yang mengatur, kita ditentukan, Allah yang menentukan. Mulanya dungo, jangan sok mengatur Allah. Apa mana dungo kok sifate makso datang Gusti Allah. Sama dia sekali lagi ngolak makso. Ya Allah, aku lagi mau rezeki dengan kuat. Engkau halal, engkau perlu kami. Ngapa aku makso? Mboten angsal donga ngatur Gusti Allah. Hoi. Hoi. Misale ada cowok dia cinta sama cewek. Ya mesti yang bodoh cowoknya lah Bang Ipul.
Kemudian dia berdoa kepada Allah, minta agar cewek tadi jadi istrinya. Khusyuk Lendongo, ya Allah, jadikanlah Siti Pulkenut istriku, ya Allah. Aku sangat mencintai Siti Pulkenut. Jadikanlah Siti Pulkenut istriku, ya Allah. Aku tidak bisa hidup tanpa Siti Pulkenut. Kebetulan ada tadi namanya Siti Pulkenut. Jadikanlah Siti Pulkenut istriku, ya Allah. Dungone temenanan, terus ikhtiar berusaha ngelamar tentiang sesuai. Setelah dia berdoa dan melamar, ternyata ditolak. Orang berhasil, akhirnya mutung. Mutung, orang gelem donga. Diloke karo kancane, Mas, jadi sampean kok gak donga, males. Gusti Allah yang rancak lo, Gusti Allah yang apa hantar aku, cara ini dikongkong ikhtiar, dikongkong dungo, aku wis dungo, nyuwun ya Allah jadikan Siti Pulkenut istriku, aku yo wis ikhtiar, ngelamar tak jaluk nang wong tuane, ternyata yo ditolak, Gusti Allah ora konsisten. Mutung, akhirnya ora gelem, dungo, hei, hei. Ketika ada hamba yang berdoa menengadahkan tangannya memohon kepada Allah, maka pasti diijabah oleh Allah. Allah malu kalau ada hambanya yang meminta kok Allah tidak mengijabahi. Gusti Allah niku izin lek ana menungsa njaluk ora dikeki. Lah wong Gusti Allah wis sugih kok. Kate Gusti Allah ini kan menungsa iki sayang pol cinta pol. Gusti Allah niku nek kalih manungsa sayang cinta welas loman sadaluke dituruti wis Gusti Allah niku sugih pol sanggih sugihe Gusti Allah umpama manungsa sak donya sejumlahe 7 miliar lebih kuwabe jaluk nang Gusti Allah jalukane dhewe-dhewe jalukane macam-macam 7 miliar lebih manungsa kuwabe jaluk nang Gusti Allah jaluk sing dikepengini jalukane macam-macam kuwabe dituruti karo Gusti Allah tidak seorang pun yang permintaannya ditolak sama Allah semua dituruti itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekayaan Gusti Allah saking sugih Gusti Allah. Mula lek ana manungsa njaluk kok Gusti Allah boten mari, Gusti Allah izin mbora dirungokno. Padha karo ngene lho Bu, kita saja sebagai orang tua kalau punya anak minta kepada kita sesuatu dan permintaannya wajar, jalukane yo lumrah, kok awak dhewe ra iso ngeki, sedih. Yen ora boten jenengan jaluk kada panjenengan jalukane yo lumrah sing dijaluk yo wajar tapi jenengan ora iso maringi mesti jenengan sedih. Kula malah eling kula gak ada kanca
cerita nek kula ngeten. Lah nyeluk kula niku Mas. Mas. Aku ki wong gak duwe, Mas. Wong melarat. Tapi anakku sekolahs. Aku yo nyaut sugih ngono kok. Iya, Mas, ya anak. Diterusno mboten critane. Makanya ada sama lu anak jumek di lewe. Ku tahu tapi aku di rumah anak. Masa penting tahu di aku. Ya kyo, aku tahu kena di pangan sama kena di pangan. Eh, kalau jauh kulon aku cerita sama dan kulon aku yang buat gajah mas. Aku kiwa gak duit. Maksudnya aku kini larat tapi anakku sebelas. Aku sering loh anakku jalan-jalan menunggu aku raih sempok ke menunggu aku ya sedih anakku sing nomor soal mas anggar api budal sekolah tiap api berangkat sekolah isu menunggu wis menek jambu ngarepe omahku ya ono wis jambune mas awoh terus woy gembel jadi tiap pagi dia mau berangkat sekolah menek jambu terus diwadahi tas tata komi gawe apa le Kami sanggup sekolah. Ya Allah, aku melulu jodoh. Karena aku ngomongin budak sekolah sanggup duit, aku sanggup jambu. Aku sedih mas. Dan satu ketika kakek berangkat sekolah, isu-isu menunggu pamitan. Bapak, aku tumbasno sepatu wis jebol bapak. Dia bilang sepatu wis jebol gak harus sikile diangkat. Diketon aku jempolane metungul. Sepatu wis jebol bapak. Digain jempolane ketok metungul. Aku waktu kuwi ra duwe duit mas, terus awonge anakku wis le yo soal bapak di duit ditumbasno. Saiki iki wae gak biyen mung sing gak digawe. Soal bapak di duit ditumbasno. Akhirnya dia cium tangan mas, dia cium tangan, dia kemudian berangkat sekolah. Ya Allah, tak perhatikan dari belakang, tak totok, sirai, gegere, bokonge, bareng pasti tersikile, nomor 40 ketok jempolannya semacam mulut. Aku sedih, masa aku menepuk kamar, blut, aku menangis, ya Allah, anak jalur nukono sepatu, ayahku gak bisa nukono. Padahal jalur ini wajar, sing di jalur sepatu gaya sekolah, lalu kok gak bisa nukono. Kok coba umum mana itu jalur sepatu roda. Aku gak bisa nukono, yang gak pasti sedih, banyak gak di duit. Gaya sepatu gaya sekolah, aku gak bisa nukono. Ya Allah, susah. Dan peristiwa itu juga pernah saya alami, saudara-saudara. Saya dulu sekolah itu SMP, sepatu jebol. Tidak terus yang menangis aku bercerita ini. Bener, nanti sepatu jebol ketiga. Ya Allah, loh, kita saja orang tua. Kalau ada anak minta, kok kita nggak bisa memberi. Kita sedih. Apalagi Allah. Yang cintanya Allah kepada manusia itu luar biasa, melebihi cintanya orang tua kepada anaknya. Tapi pikir, orang tua dijalui anak kalau permintaannya wajar gak bisa menuruti. Sedih, karena orang tua itu sayang kepada anak. Gitu, oke. Omongannya Gusti Allah sayangi kepada manusia luar biasa. Kalau ada hambanya yang berdoa, kalau Allah tidak mengasihi, Allah tidak memberi, Allah malu. Di rasa nggak ada. Terus, tak ingin yang misalnya nih, Gusti Allah nih, kalau orang kau lalai nyuwun orang lari nih, Gusti Allah sih nyapa aku dulu yang orang yang ini kau orang lari, aku kit dia nih dulu mau jalan suge sampai saya ke pantai kiri. Padahal aku lihat dulu yang Allah paling ini jenis yang kata apa nih, ini jenis yang kata. Tapi nyatanya sampai sini kau nggak ada dulu baik. Ini nih bapak ibu jamaah sekalian rahimahullah. Kita kembali kepada orang tua tadi. Woi. Orang tua yang baik itu tidak akan menuruti semua permintaan anaknya. Kalau ada orang tua, setiap permintaan anak dituruti, anak jaluk ini DKI, anak jaluk ini DKI, anak jaluk ini DKI, itu orang tua yang gak baik.
orang tua yang baik hanya akan menuruti permintaan anaknya sepanjang permintaan anaknya itu maslahah. Kalau yang diminta anaknya itu manfaat, dikasih. Tapi kalau yang diminta anaknya itu jelek dan berbahaya, yuk gak dikasih. Gitu, Pak Beten. Tak beli nih. Kita gak sama aja, belum orang-orang. Orang tua yang baik tidak akan memberi semua permintaan anaknya. Orang tua yang baik akan menuruti permintaan anaknya kalau permintaannya itu manfaat, kalau yang diminta itu maslahah, kalau yang diminta itu baik. Tapi kalau yang diminta itu berbahaya, malah tidak dikasih. Contoh, anak kelas 4 SD. Terus jaluke neko-neko, jaluke macam-macam nang wong tuane. Bapak, ini malam minggu bapak, aku pamit, kata malam mingguan. Agar bapaknya dituruti, ya nak, apa? Wah, anak bapak anak gaul. Kelas papat terus mani midnight, kelas papat terus mani malam mingguan. Yo, berangkat lo. Jangan lupa kamu bapak, dari malam mingguan. Tiro, teman lo kita. Bapak, enak. Ini bapak, jajan ngomong-ngomong, jajan diri. Aku kan anak. Bos, akhirnya dituruti, yo, kalau juta, dikasih temen, bareng lo bapak, aku susah, mulaiku Senin, mulai malam minggu, minggu awan, aku gak mulai, malam Senin gak mulai, Senin isu aku tidak mulai, ayo gak apa-apa, eh bapak jagoan, begitu pulang, lalu kemana, bapak aku susah lagi mau numpang sepeda motor, bapak aku kok numpang sepeda motor, ayo gak apa-apa. Sampai puluhan kilo, ya kalau selalu, ya wis, ya kalau tak tukok nomor.
motor ojo bahaya. Kelas 4 SD sudah motor. Aku kok mau mobil tak supir. Mulai aku mobil tak supir bapak malah ada duit oke. Mobil berbadan biru durung gaji supir kalau tak pakai sih bapak. Ora popo demi anak. Ora popo. Tonton kalau si bapak tulisannya aku ora popo. Demi anak. Berarti ngajak terus kan sini? Terus! Aku rapopo. Gak terus ya wis. Malah dikaji yang lebih baik. Karena kalau dibelikan sepeda motor berbahaya. Masih kelas 4 SD kok. Gak dikasih sepeda motor, tapi dikasih yang lebih. Disediakan di mobil, tak supire. Ngantar jemput terus sekolah. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti kasus yang saya sampaikan tadi, seorang cowok yang minta kepada Allah, ya Allah, saya jadikan sini penuntut diri saya, jadikan sini penuntut diri saya. Gak dituruti karena Gusti Allah. Kenapa? Karena sini penuntut berbahaya untuk dia. Sama dengan anak-anak kelas 4 tadi, dalam pakai sepeda motor, gak dibelikan sepeda motor. Karena sepeda motor bahaya, malah diberi yang lebih baik. Disiapin mobil, tak supir, paham? Paham? Kenapa cowok tadi minta sisi penuh gak dikasih sama Allah? Karena sisi penuh berbahaya. Kalau sampai sisi penuh jadi istrimu, kamu gak mati tua. Soalnya sisi penuh itu meskipun cantik, luar biasa, ayu tapi trek. Wet, banyak tuntutan. Rupanya cuma ayu, tapi trek-trek gak betai. Baik, cuma itu. Siti berlendut gak baik buat kamu, maka kamu dikasih jodoh. Siti berdiam. Halo. Paham sama Buden? Maka sekali lagi prinsipnya, semua doa diijabahi dening Gusti Allah. Cuma kadang-kadang boten sesuai karo napa sing jenengan suwun. Jenengan nyuwun A, tapi A niku dadose boten sae. Mulane boten diparingke ten jenengan. Jenengan diparingi B, karena yang terbaik untuk jenengan itu adalah yang B. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketemu kanca. Mbak Budi kaya siji lho. Oh, nah ini persoalannya. Ada enggak orang yang doanya enggak dijawab sama Allah? Ada. Kanjeng Nabi nanti cerita. Kanjeng Nabi nanti cerita. Ada. Ada orang dia berdoa memohon kepada Allah. Dia kurus badannya, krempeng tubuhnya, rotot jeburis. Kalau ini tidak, ini bolong. Dia menadahkan tangannya, meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Minta ini, minta itu. Tapi wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa hudiya bil haram.
makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Konsumsinya haram, yang lekat di tubuhnya haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabula umat sajal matahiknya. Sampai nanti hari kiamat. Iblis minta seperti itu, berdoa kepada Allah.
direspon karo Gusti Allah, dijawab karo Gusti Allah. Qala innaka minal mundzirin. Oke, Blis. Tapi nek Gusti Allah yo dak oke, Blis. Oke. ACC. Yo manane sing cepet amono. Engkau termasuk orang yang ditangguhkan dan engkau tidak aku matikan sampai nanti hari kebangkitan sampai menit dino kiamat iblis itu mati. Iblis saya makhluk yang paling elek, berdoa kepada Allah dijabah kalau orang Gusti Allah napa meneh wong tanah sing ngambil api koyo ngene iki. Bedol dasi darane api. Ini kata orang baik semua tuh ini. Males lewat kapi. Ini kata orang-orang calon menuju surga semua. Macam-macam menuju surga ini, macam-macam yang ini. Nah, gue bisa ngelam di sini, kota. Nggak ngelam di sini, nggak buat mulut jawab. Iyo, balone ucul yo. Ucul yo wi sira regane iku meneh. Ana balone ucul nggege. Hoi. Ahon monggo kali donga, kali donga. Bapak Ibu panitia nek bari keliling, ini pake meter sing mari kula dongane muga-muga menangi lan Ramadan kabeh. Fadilah-fadilah yang istimewa anugerah saking Gusti Allah tergene wulan suci Ramadan rezekine mugi-mugi tambah ilmu manfaatnya tambah ibadahnya tambah akhlakul karimahnya tambah kesolehannya tambah. Monggo panitia sekarang kita baca doa yang tadi kita baca bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang Bu ge di kamar keselamatan. Sholli wa sallim daiman ala والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد صلي بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وسلم دائما على حمانا والآل والأصحاب من قد
Allahumma Miranya Allahumma barik lana fi
sapa wong nglakoni kebagusan dibales karo Gusti Allah. Sapa wong nglakoni elek dibales karo Gusti Allah. Tak baleni. Nyawang aku jawab iki. Siapa berbuat baik dibalas kebaikan oleh Allah. Siapa berbuat jelek dibalas kejelekan sama Allah. Dan itu tidak peduli baik dia orang Islam maupun orang kafir, kalau melakukan kebaikan dibalas kebaikan sama Allah. Apa dia orang Islam apa dia orang kafir, melakukan kejelekan dibalas kejelekan oleh Allah. Bu. Yang kafir ini sakit ngelakoni saya nopo mboten. Teng donya niki yang kafir sakit ngelakoni saya nopo mboten. Sakut. Jenengan bisa lepas tempat sepeda kepreset guling lo kali. Terus teng niki jenengan niku wong kafir ora tau salat. Mboten niku jero sakit ngelakoni jenengan nopo mboten. Ha iku berarti kan ngelakoni api. Dia memang kafir tapi dia berbuat baik, menunggu dibalas karo Gusti Allah. Gusti Allah kan jadi menawa para salat terus desane gawe pengajian sakit daerah atau panggung yang tinggi kan mboten. Dene padahal orang nanti salat tapi yang main rokok kursi atau panggung di dalam macam-macam iki wong ya teko. Semangat ketika kawan berjuang ngewangi gaya terap bantu memasang dekorasi bantu memasang panggung semangat tapi dia tak mau sholat melakukan kebaikan seperti itu dibalas sama Allah. Gusti Allah kadung janji dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi harus mengingkari. Apa mana sih dia omongi? Nah iya padha. Kabarane iki lek ana wong kafir, ana wong ora tau salat, nglakoni kesalehan, iki kudu dibales karo Gusti Allah. Diparingi karo Gusti Allah. Lah balesane iku diparingi nang donya kene apa wae. Kowe dikekno kabeh nang donya. Meneh ndak akhirat Gusti Allah sing ngene mikir. Yo bocorane ngono aku rung bocorane. Niki wong mau lewat wong kafir ora dibalas nang donya, meneh ndak akhirat Gusti Allah lan dituntuti karo wong kafir. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji siapa yang melakukan kebaikan akan dikasih balasan. Dulu saya waktu di dunia enggak sering melakukan kebaikan, saya juga sosial, tetangga yang miskin juga saya bantu, ada kegiatan agama juga saya bantu, katanya mau dibalas. Waktu di dunia saya enggak dikasih balasan. Mana balasannya? Mana janjimu? Berarti janjimu palsu. Gusti Allah cek ati tuntunmu, mangkana kafir-kafir iku balas ana dikene nduk tenan kabeh. Ya oke. Ngene rata-rata wong sing gak salat-salat, mungkin sing kafir-kafir tak bagi esuk. Dikene nduk saiki iki, meneh doa karo Gusti Allah cek ati mikir. Wis, tak ngene kabeh dunyo, urusanku selesai. Paham? Lan jenengan-jenengan iki wong mukmin nglakoni api dibalas karo Gusti Allah, tapi mungkin balasane gak dikene nduk saiki. Kenapa? Gusti Allah iman, saking cintanya Allah kepada jenengan, saking sayangnya Allah kepada jenengan. Kalau balasan itu dikena untuk menit dunia, sayang, iman. Untuk dunia itu yang kami dulu. Iman, rek. Lalu orang tanah aja itu amare, tak balasan itu untuk dunia. Iman, kalau kita takkan untuk dunia saya ini, orang tanah itu rasa nikmat yang dulu. Ngerasano balasane kebagusan, ngerasano kenikmatan itu selawas selawas. Tambah nikmat terus tiada akhir. Dan nek tak kenon dunyo iki, tak medhil lek ngrasano. Iman. Mungkin tangan kudu gata. Lek itu para kiai, para ulama itu yang ahli ibadah. Lek nek dunyo koyo jenenge suke, omah yang api, mobil yang api, bojone ayu. Pasti balik dunyo persoalan ini lek para ulama para kiai iku tak hubungane karo akhirat wis akeh. Di akhirat sudah ada persediaan tabungan ya akeh. Makanya bonusnya sebagian dikena nang dunyo. Lek sampean tabungan di akhirat titik.
Tapi yo pas sing ngene. Yo akeh sing ngene wis ono wis ono satu sing ngene barang api. Lek loro lama loro kiai niku celengane do akhirat tabungane do akhirat terus make. Kuwi tidak meragukan lagi di sana ada fasilitas yang luar biasa. Makanya sebagian bonus yang dikene ndo dunyo karo Gusti Allah. Pakaian itu gak duwe. Pakaian itu gak tiang kalau bujur.
makanya salaman itu oleh bantu sholat jamaah karo kanjeng Nabi, mboten ngenteni wiridan, mboten ngenteni donga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelepat melebet mule ditekor karo kanjeng Nabi. Kalapa nyapo rambut sholat, habis sholat gak kudu wiridan, gak kudu zikir, gak kudu doa langsung pulang. Tunggu zikir dulu wiridan dulu, doa dulu, jangan langsung pulang. Apa jawab Kalapa? Mohon maaf ya Rasulullah, kalau saya terlalu lama ikut berdoa zikir wiridan di sini, kasihan istri saya. Istri saya ini dekem di rumah karena enggak berpakaian, pakaiannya saya pakai. Makanya saya cepat-cepat harus pulang, nanti begitu sampai di rumah saya lepas pakaiannya dipakai istri saya dan gantian saya yang wudu. Mohon maaf karena kesalahan nanti sampai pakaian gantian karo bojone. Lah iya sabar ini ngono. Pakaian karo bojone kok gantian. Apa cici pakaian, cicine wudu, cicine wudu, cicine pakaian. Makanya salah apa karo bojone gak tahu menemui tamu nang bareng gak tahu. Ngomongnya wong ngono. Jadi menemui tamu bareng gak tahu pakaiannya gantian. Sama larat-larat wong iku rasa kok saiki gak ono sing model ngono iku. Kalau itu keadaannya seperti itu subhanallah. Jadi menemui tamu bareng itu gak ada. Gak tahu soalnya gantian pakaiannya. Pas matur kanjeng Nabi, kanjeng Nabi, kula niki sakniki pun kulanan nek kula niki yang larat. Jenengan dongakno kanjeng Nabi doakan saya agar saya jadi orang kaya. Nanti kalau jadi orang kaya enggak enak. Bisa beli pakaian sendiri-sendiri, aku juga pakaian, bojoku juga pakaian. Kula ibadah ya iso tenang salat ya iso ngenteni jamaah, sak wiridane sak dikire sak doane. Mangke kula nek suke kula nggih saged bangun masjid, kula nggih saged bangun musala, kula nggih saged nyantun di pangkir masjid nyantun piyang, mangke kula nek suke kula niku enak, mangke nek suke niku kula saged. Damel matur sadinya saking nyumbang kangen ngene enak jeneng kanjeng Nabi aja salah ba luwe becik awakmu ngene ae aja kok nek awakmu dadi suke malah kapi ora kuat awakmu lek dadi suke mboten kuat dadi suke to kanjeng Nabi ge kuat mung kula dadi semara kaya kuat to mana dadi wong suke biasa wong iki nek ora tau suke yo wong gak tambah kabar koyo dipikir nek suke kuwi enak. Kulo ora karo-karuan mulai ngeteni nganti tangan kulo kasar, kulit kulo nganti meling-meling kepanasan, kulo melarat mawon kuat to pemane dadi wong suki. Wong suki niku ora ana bayana to. Kepengin mangan enak keturutan, kepengin pakaian apik keturutan, kepengin omah apik keturutan, opo sing dipengin iki keturutan. Wong suki niku enak. Arep lulung bapak mobil, pintu mobil ana sing bukano, arep lulung kursi ana sing natahno, sandal ana sing natahno, kacamata cilik ana sing gawano. Ternyata uang itu tambah suke, tambah keple. Kocok motor yang aku buat dua-dua. Jalan tiga kali uang. Ini nanti kiri-kiri gue sampean sehat. Jadi dengan Nabi, ya weh saya maksa. Tapi tak tunggang no suke, ibadahnya kudu tetap laten loh ya. Ibadahnya ojo nanti di rumah lo tak bu. Ibadahnya ojo nganti keper lo yo. Ibadahnya tetap kudu tekun lo yo, kudu sregep lo yo. Nggih nggih kanjeng Nabi, janji suwer. Suwer kanjeng Nabi, kula janji. Ya wis, ditokno karo kanjeng Nabi sing tuku kanjeng Nabi yo mati. Karo digawani modal wedhus siji. Wes padu siki kawan mulai sampe dadi wong suke sampe pesanku ojo lali ibadah. Siap. Kalau mau nang kita kambing ring cerita subhanallah, kambing itu beranak pinak jadi ribuan kambing salaman. Dadi wong suke. Saking akeh wedhus e, iku le aman gone alas gede gunung kadang orang mulan gelem mulan kambing. Akhirnya ibadah kita rancu kita lentur ke kanjeng Nabi. Lah mana salah Pak, enggak ada salat berjamaah. Sahabat-sahabat yang lain jawab, "Angon wedhus kanjeng Nabi." Lah terus ibadah ya opo? Salate ya opo salah Pak? Ya duka, paling yo makmuman lili wedhus. Dia enggak ngerti kalau jadi orang kaya itu enggak mudah. Melarat sregep ibadah bareng suge.
malah ditinggal lo ibadah mulane sampean digawe olahraga karo Gusti Allah. Iki umpama sampean sugih karo karuan dalam bidang ngaji kok sampean. Yo para makane kula sering matur dalam rumah tangga dalam keluarga yang ada ning olahraga karo Gusti Allah. Lebih pesara gunakan olahraga karo Gusti Allah. Wong olahraga ibu bojo iso ketemu bojo. Lebih pesara bisa bercanda, bisa bercengkrama. Ngomong suge, ketemu bojo jarang-jarang. Apalagi suami bisnis, istri wanita karier. Ketemu jarang-jarang, ada melarat. Ketemu sama Tegal, 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 langsung disambut bojo ini. Saya bukan melawan bojo ini. Atur saya nyanyi, bojo ini. Mangan saya nyawisi, bojo ini. Ngobrol saya diajak ngomong, bojo ini. Turu saya ngantani. Ngomong suge raiso. Pulang dari kantor belum sampai rumah baru sampai pintu gerbang saya buka no pembantu harus melebu rumah saya buka no lawan pembantu mangan saya nyawisi pembantu aduh saya nyiap no pembantu ngobrol saya tidak omong pembantu turu saya ngadani istrinya gak sebut kan istrinya lagi meeting shopping rebonding smoothing kreting. Kenapa jenang mon, arisan macam-macam, gak sempet. Lebih besar lagi larat, makanannya pesan ibu-ibu. Pompong bojomu ijek larat. Manfaat mau larat. Lelah bojomu sopnya rapok berlama, makanya dia ngomong ijek larat. Terlebih. Lucu lu sejam setengah kok menghadapi bulan Ramadan kita harus berikhtiar dan berdoa. Ikhtiarnya persiapan secara dunia awalnya butuh sehat memasuki Ramadan ibadah yang iso maksimal hati-hati yang berpono panganan lo awal ye ye bulan Ramadan menjerat ibadah pura iso maksimal lalane kalau bono panganan sing hati-hati iki dodol asem urane dan kita juga harus senantiasa berdoa maksimal ini Bapak jamaah rahimakumullah aja maleh-maleh lek donga. Hui. Itu katanya orang berdoa itu selalu dijabah sama Allah. Itu ada orang berdoa mulai dulu dia senantiasa berdoa, katanya dikabulkan sama Allah. Kok doanya enggak kabul? Padahal dia berdoa mulai dulu tapi kok enggak kabul, padahal dia sudah berdoa mulai dulu tapi doanya kok enggak kabul sampai dia mati doanya belum kabul, padahal namanya Pak Kabul. Bapak Ibu jemaah sekalian, prinsipnya doanya dikabulkan oleh Allah, tapi bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak diberikan di dunia ini, tapi sebagai tabungan besok di akhirat. Halo, halo, besok di hari kiamat orang-orang mukmin di surga dengan sedoyo niki benjing dan swarga nek sedo. Niku meneh. Dhewe gak sido. Niku meneh dikumpulkan sama Allah untuk dikasih apresiasi dan penghargaan oleh Allah. Diparingi ganjaran nilai bonus kepada pegawai negeri. Ini di gaji pokok, ini di tunjangan, ini di beras, ini di jatah untuk anakmu. Ngono-ngono iku. Diparingi karo Gusti Allah. Eh wong anak-anak, iki ganjarane salatku tahajud. Alhamdulillah ya Allah. Indah banget, nikmat banget ganjaran salat tahajud. Eh wong anak-anak, iki ganjaran puasa Ramadan. Matur suwun ya Allah, subhanallah luar biasa nikmat ganjaran kaya yang ngendi. Eh wong anak-anak, iki ganjarane sedekahmu pas waya ono pengajian, kartu keliling kae nyeseni ya wong ewu. Ya Allah. Nyumbang 2000 mawon jenengan hari semedekah kae ngerti yang ngono biyen ayo 1000 dari malaikat potongan
bisa ada orang ewe maksong yang merutus saya ini keton sing iseni lo keton kok mana seorang yang iseni ya ini ganjarannya yang lain ini ganjarannya yang mau istighfar ganjarannya yang mau pikir alhamdulillah ya Allah menunggu setiga ini terus sampai heran lelikin nombor melekuti ganjaran semen tenaga pulau kok betul rumah selakon yang amal ini ganjarannya burungmu dulu waktu di dunia orang tak kaya itu kan karena tidak aku ucapai tapi emang sengaja gak tak kasihkan di dunia sekarang tak kasihkan di akhirat ngomong sih gak tau dong yang kau betul ya Allah ngerti yang mula aku sedek dong ya Allah ngerti yang mula aku sedek dong jadi jenengan yang dong menuju mesin dituruti karo Gusti Allah cuma kadang-kadang mana tiga yang saiki tiga yang nemenin dong suwargo ya yang sedek dong ya yang sedek dong ya Ucoy juga menyambut cahaya dalam luar negeri. Tunggakno Ucoy yang ambilan kerjaan luar negeri perjuangan yang abot dan nanti kata ya kata enggak ada segala titik yang betul kuatnya di TNI Bapak Tunggakno subhanallah perjuangan yang betul-betul yang TKW dan luar negeri itu luar biasa di sela-sela kegiatan kerja ikut majikan nyempatno gaya pengajian nyempatno gaya majelis dikir gaya pengajian kulau sering gudang itu rata-rata keluhannya apa celana orang gendah dikirimi gaji tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya makanan kini beli yang belum rajin jawab mulu kualat dengan agar-agar juga akhirnya kewajiban sampai yang terjoyo untung-untungnya istri ini jenengan itu mau membantu jenengan bantu memperingatkan tugas jenengan jenengan harus syukur dan harus banyak mendoakan dan jangan pernah menyalahgunakan duit gaji kiriman istri yang dari luar negeri itu kalau duit suami istri dengan duit tapi lihat duit istri, suami gak kena duit hasil kerjaan yang membuat itu malah ketinggalan orang juga selingkuh apa yang saya berdua dulu? Omai sendiri, omai sendiri kalau tak kesalahan yang omai rumah lo, anak-anak, lo bisa gak sanggup kerana bujung ngomong, tak rambut lo kok si enak ini maksudnya dengan ini lamun dengan ini ditungakno dimanfaatno kan saya kanggo biaya pendidikan putra putri ini dipake dipake wes jamu wes sekali lagi bantuannya matur suwun mewangi kanca-kanca panitia atas infak saking panjenengan sedaya matur suwun Allah Subhanahu wa taala ingkang bales kula anggar jahe dengan budur dengan terif mesti kata luputih mesti kata hilafe nyuwun pangapunten mugi-mugi ngaji manfaat al-fatihah Gracias.
Bismillahirrahmanirrahim.